Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Kita menguji dua antena Yagi TXR dengan Gatrain. Oke, tinggi 6 meter hambatan bukit dan gedung, jarak kurang lebih 4 km lebih. Pertama kita akan lakukan uji Yagi TXR dengan orbit star 2. Sekarang Yagi TXR sudah naik kurang lebih 6 meter ini. Ini masih ada satu kabel saja, belum kita double dengan Gatrain. Oke sahabat, kita buka handphone aplikasi untuk uji speednya. Ini lokasi antena dan device. Nah sahabat, kita uji Yagi TXR 185 dengan orbit star 2. Itu mentok di downloadnya juga kecil, kemudian uploadnya bahkan tidak jalan. Oke sahabat, inilah performa dari Yagi TXR dengan orbit star 2 dengan hambatan bukit. Oke, itu downloadnya sempat 2 Mbps, tapi uploadnya tidak sempat jalan. Kita menunggu sesaat, tidak jalan. Setelah itu kita pasang antena Gatrain dengan memanfaatkan reflektor dari Yagi TXR 185. Ini antena Gatrain, di belakangnya adalah reflektor Yagi. Jadi Yaginya kita tidak turunkan, memanfaatkan reflektornya, dan juga direktornya juga kita tidak buka karena mencegah sewaktu-waktu masih bisa digunakan di device router yang lain. Oke sahabat, bisa lihat ini adalah yang diberi arah panah, ini adalah Gatrain yang kecil. Ini sama-sama satu arah. Saat ini jadinya dua kabel, satu dari Yagi TXR dan satu dari antena Gatrain. Tapi Yagi TXR kita tidak gunakan, menggunakan antena Gatrain saja. Oke, terkoneksi dengan TCL Home, SSID dari Orbit Star 2. Kita lakukan uji lagi setelah menggunakan antena Gatrain dengan tinggi 6 meter, jarak kurang lebih 4 km, dengan hambatan bukit dan juga ada gedung-gedung yang tinggi, karena ini di perkotaan. Oke sahabat, ini adalah maksimal performa dari antena Gatrain dengan device Orbit Star 2. Downloadnya sempat 6 Mbps. Oke, 6,23 Mbps. Ya, uploadnya lumayan bagus untuk antena Gatrain dan Orbit Star 2 ini. 6,23 dan 17,0 untuk uploadnya. Kita uji yang kedua, performanya sudah lumayan bagus. Oke sahabat, menjadi pertimbangan untuk memilih antena dan mendesainnya dan sedikit memodifikasi. Yang kedua ini downloadnya 2,19 Mbps dan uploadnya masih cukup tinggi, di atas 17 Mbps, ya 17,7 Mbps. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum.